sampai hari ini aja udah ribuan orang di Indonesia yang jadi korban, yang meninggal udah ratusan, yang dikuburin udah puluhan loh tiap hari. Itu baru yang dilaporkan, belum yang ditemukan di lapangan. Padahal ya, berbagai macam kebijakan dan juga teguran udah dilakukan. Tapi masih saja ada yang acuh. Harus berapa korban lagi berjatuhan? Padahal untuk mengurangi penyebaran, banyak negara sudah mencontohkan, Kron, dengan cara di rumah aja. Hamtaruk! Ah, sini. Hamtaruk! Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Iya, di rumah aja. Atau paling tidak jaga jarak deh. Biar kita bisa jajan-jajan bersama lagi. Jajan cilok, jajan bubur ayam, jajan somai. Bisa dubbing bareng lagi. Bisa jalan-jalan lagi. Bisa silaturahiman lagi sama saudara dan teman-teman secara langsung. Bisa belajar ngaji lagi di masjid sama teman-teman. Bisa backpackeran lagi. Biar kita bisa lari bareng. Aku udah lama banget gak lari bareng. Dan bisa nongkrong bareng sama teman-teman. Juga bisa shopping bareng. Kasihan, mall udah lama tutup. Karyawannya kayaknya gak digaji tuh. Biar kita bisa ke studio dan dubbing bareng lagi. Bisa ketemu dan makan siang bareng lagi. Bisa ke toko buku lagi. Dan bisa belajar bersama lagi. Semoga wabah ini segera berakhir ya. Bisa makan siang bareng lagi kayak dulu. Gak parnoan kemana-mana. Gak harus selalu pakai masker. Aku kan juga pengen lihat senyum kamu. Terus kalau ada orang batuk, gak langsung curiga. Oh, corona lu ya. Dan gak perlu bawa hand sanitizer kemana-mana. Biasa aja kayak dulu lagi, nyonyong. Bisa ke TBK lagi. Beli terigu, beli butter, beli keju. Wah, bisa bakulan kue lagi. Bisa perawatan kaki salon lagi. Jadi krunya bisa gajian lagi. Terus kita bisa apa lagi? Bisa main hujan-hujanan lagi deh sama teman-teman. Bisa bebas, gak takut main hujan-hujanan. Bisa jajan di kantin sekolahan lagi. Bisa ke tanah abang. Bisa panggil tukang urut ke rumah, udah pegel nih. Dan gak perlu pakai masker lagi. Enggak guys. Biar cepet kelar nih virus. Biar kita bisa terawih bareng lagi. Ngaji bareng lagi dah di masjid ya. Udah gitu makan-makan bareng lagi. Ntar ujung-ujungnya gua ada yang bayarin. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Biar kita bisa dubbing lagi sampai malam. Hunting foto-foto bareng teman-teman. Miau. Gak terus-terusan belanja online. Betul. Biar kalau belanja gak ketahuan suami. Biar bisa ngopi bareng teman-teman lagi. Dan yang paling penting, liburan sama keluarga. Lihat binatang-binatang. Kasih makan buaya. Salah. Bisa mudik lebaran. Bisa lihat adik-adik paskibraka mengibarkan bendera di lapangan. Bisa kongko ngopi bareng lagi. Oh! Ayo kita putus rantai COVID-nya. Sabar ya, di rumah aja. Nggak usah kemana-mana. Ayo sabar. Ayo di rumah aja. Ayo sabar. Ayo di rumah aja. Ayo sabar, ayo di rumah aja. A few moments later. Ayo sabar, di rumah aja. Ayo sabar, ayo di rumah saja. Ayo sabar, ayo di rumah aja. Ayo sabar, ayo di rumah aja. Ayo tetap sabar, tetap di rumah aja. Ayo sabar, ayo di rumah aja. Ayo sabar, ayo di rumah aja. Ayo sabar, ayo di rumah aja. Itulah suara kami. Lah, itulah suara kami. Lah, lah. Itulah suara kami, suara Dabar Indonesia. Itulah suara kami, suara Dabar Indonesia. Itulah suara kami, suara Dabar Indonesia. Inilah suara kami, suara Dabar Indonesia. Itulah 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 suara kami, suara Dabar Indonesia. Inilah suara kami, suara Dabar Indonesia. Itulah suara kami, suara Dabar Indonesia.
Itulah suara kami, suara Daber Indonesia. Itulah suara kami, suara Daber Indonesia. Wah, ayo sabar, ayo di rumah aja. Itulah suara kami, suara Daber Indonesia. Ayo sabar, ayo di rumah aja. Itulah suara kami, suara Daber Indonesia. Halo.